Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami fa asbahna muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan Islam sehingga kita menjadi muslim. Fa gharasa fi qulubina bil iman fa asbahna mu'minin. Lalu menanamkan pada jiwa kita kekuatan iman, maka dengan itu kita menjadi mukminin. Thumma amarna bil ibadati lirtaqiy minal muttaqin, dan memerintahkan kita beribadah agar bisa menjaga iman kita dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulil karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma salli ya Allah wa barik li jami'il muslimin bi fadli nabiyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Wahdihim ya Allah alladhina lam yahtadu ila al-islam liyakunu muslimin bi'iznika ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kita selalu menyampaikan doa kepada orang-orang di sekitaran kita. Yang pertama, boleh jadi ada tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita yang sampai dengan saat ini belum memeluk Islam. Kita bermohon kepada Allah semoga dilembutkan hati mereka, ditanamkan kekuatan sehingga bisa mengucapkan syahadat sebelum mereka wafat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, doa-doa kita, mungkin dari sekian orang yang hadir, ribuan orang pada saat ini, ada 1-2 orang berdoa dengan khusyuk. Ada 1-2 orang memohon dengan hatinya. Mungkin dia ingat kawannya, dia ingat tetangganya, dia ingat bahkan keluarganya, yang itu bisa menyentuh dengan izin Allah kepada hamba-hamba tertentu. Alhamdulillah, hari ini ada seorang ibu dengan 3 orang anaknya, itu langsung bersyahadat. Dan alhamdulillah tadi telah kami syahadatkan ibunya dengan salah satu putrinya, karena yang satu putri, yang 2 adalah putra. Jadi tadi saya mohon izin kita membuka agak sedikit menyesuaikan waktu, karena kita mensyahadatkan dulu ibundanya dengan putrinya, yang selanjutnya kita akan coba syahadatkan putra pertama beliau bernama IGD Arya Putra Maheswara. Ya, kelahiran tahun 2006, usia baru 13 tahun. Kemudian yang putra ketiga beliau, usianya baru 10 tahun. Ya, yang lahir tanggal 29 Juli 2009. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin segera mensyahadatkan dulu kedua putra ini, supaya langsung bisa bergabung dengan ibundanya dan saudarinya yang telah lebih dulu bersyahadat. Karena itu saya coba undang di samping kanan kiri saya, Igede Arya Putra Maheswara dan Inyoman Raditya Badrika Putra. Silakan. Baik, masya Allah. Silakan. Ini namanya siapa? Radit. 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 Oh, yang ini ya. Radit. Usianya 10 tahun sekarang. Iya. Oh, masya Allah. Ini siapa? Oh, bukan. Ya, baik. Radit, Radit sekolah di mana? SDS Kartika. Oh, SD. Baik. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Habis 5, 6. Ya. 6, 7. Mau sampai berapa? Sampai SMA. Oh, sampai SMA. Masya Allah. Baik. Ini kakak ya? Nomor 1. Baik. Boleh pinjam mic-nya, Nadin? Namanya siapa, Mas? IGD Arya Putra Maheswara. Masya Allah. Panggilannya? Arya. Ayah, kan? Baik. Ayah itu? Ayah. Alhamdulillah, baik. Sudah yakin mau masuk Islam? Yakin. Sudah yakin. Siap, ya? Apa? Sudah siap. Sudah. Baik. Sudah belajar ya sama mama ya? Iya. Baik. Adit juga sudah belajar? Iya. Baik. Ustaz satu-satu ya, bimbing ya? Siap. Pertama Mas Ayah dulu, baru nanti Adit ya. Siap? Boleh? Ayah siap?
Siap. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Ya. Terus diikutinya Ustadz selesai baru ayat. Iya. Ya? Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Radit dulu ya. Radit siap? Siap. Baik, pelan-pelan aja ya, ikuti Ustaz. Bismillah. Hirrahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulika al-karim nabiyyika nabiyyi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal ya Allah minhumā in ghalitu ayya shahadatahuma ya rabbal alamin. Yassir lahumā hayatahuma ya arhamar rahimin. Allahumma kaffir anhuma sayyi'atihima tula hayatihima ya rabbal alamin. Allahumma rizqhuma rizqan halalan tayyiban fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir hayatahuma ya Allah waj'al hayatahuma hayatan tayyiban. Allahumma alhiqhuma ma'al ladhina namta 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Wa alhiqna ma'ahuma wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Sekarang agamanya sudah apa Radit? Sudah Islam. Sudah Islam. Senang Islam? Senang. Oh ما شاء الله. Baik. Ayah sama. Itu di telinganya ada apa? Ada coklat. Di syahadat ada coklat. Ganti mau Ustaz tuh. Iya, sama-sama. Baik ya. Oh, ini enggak ada. Baik. Ayah sekarang kelas berapa? Pakai mic-nya. Kelas 8 SMP. 8 SMP. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 8 itu berarti kelas 2. Iya, kelas 2. SMP, Masya Allah. Ya habis pegang mic ini beda telinganya tuh. Oh, udah tuh coba juga. Masyaallah. Mau pegang mic juga. Baik, alhamdulillah sudah masuk Islam. Yang baik ya? Iya. Yang baik sama mama, ya. Yang baik sama keluarga, sama adik ya. Dijaga semua ya. Sudah latihan sholat belum? Sudah. Ya, sholat subuh berapa rakaat? 2. 2. Bagus. Ya, kalau zuhur? 4. Kalau Isya? 4. Isya kurangi Maghrib jadi apa?
Isya kurangi maghrib, jadi tidak sempurna sholatnya ya, karena tidak menunaikan sholat maghrib. Baik, semangat ya Radit ya, nanti belajar-belajar di sini lagi. Ustadz mau mengajar dulu ya? Iya. Atau Radit mau mengajar? Nanti insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang temui mamah di belakang ya. Iya. Ini siapa? Sini-sini mas. Ya, sini ya. Oh, masya Allah. Ini ikhwan pria. Baik. Ini buat ayah. Baik, mas ayah. Ini ada apa nih? Ayah ada peci. Kalau mau pakai peci ya. Coba lihat kerudungnya ada enggak? Enggak. Baik. Yang ini buat Radit. Masya Allah. Radit. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah tuntas mengucapkan syahadat. Dua orang yang sangat belia, ada ayah di samping saya dan Radit di samping kanan saya. Keduanya dari beragama Hindu yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Ya, dan kami sampaikan kepada saudara-saudariku yang belum berislam atau yang non-muslim, dalam Islam tidak ada paksaan. Anda ingin belajar tentang Islam, silakan. Anda ingin bertanya tentang apapun, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep ibadah, silakan. Dan jika Anda sudah memutuskan untuk mau mendekat kepada Islam, bersyahadat, kami pun dengan terbuka untuk bisa membimbing Anda bersyahadat. Jika anak kecil saja bisa sadar dengan nilai keislaman yang indah, boleh jadi orang-orang dewasa lebih mengerti tentang bagaimana menemukan jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk semuanya untuk syahadat kali ini. Diperkenankan untuk Arya dan Radit bisa menemui mamah ya di belakang. Baik, silakan. Selamat ya. Baik ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan Al-Quran Sunnah Solution dalam serial untuk pembahasan Al-Quran Al-Karim masih di surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat yang terakhir yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku di manapun Anda berada. Seperti pernah kami sampaikan, Al-Fatihah termasuk surat yang sangat penting dan juga seluruh surat yang lainnya penting. Namun setiap surah seperti saya sampaikan memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia menjadi satu-satunya surah yang membuka bacaan di dalam salat. Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa karena ia satu-satunya surah yang menjadi pembuka dalam mushaf Al-Quran. Karena itu dia disebut dengan Al-Fatihah dengan alnya bermakna ma'rifah karena membuka dua keutamaan tadi. Tidak ada yang paling utama dalam ibadah kecuali sholat, itu yang paling nomor satunya, dasar dari semua ibadah. Dan tidak ada yang disebut nilai-nilai kebaikannya tertinggi kecuali mendekat kepada Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Baik itu salat yang menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi yawmal qiyamati as-salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salat. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah kata Nabi di hari kiamat adalah salatnya. Ya, jika salatnya baik, idza saluhat saluha sa'iru 'amali. Jika salatnya itu benar dan baik, maka benar dan baiklah seluruh amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali, dan jika salatnya itu jelek, maka akan berdampak pula pada buruk amalan-amalan yang lainnya. Anda bayangkan, dalam hal salat dibuka dengan Al-Fatihah bacaannya, dan dalam qiraat Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dua hal ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah alnya bisa bermakna istighraq, yang berarti pembuka pada seluruh hal-hal yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya pembuka segala kebaikan, alnya menunjuk pada keseluruhan. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit,
dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Saya sudah terangkan dari awal sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan sambungkan pada ayat yang ke-7. Sebelum masuk ke ayat yang terakhir ini, saya ingin tegaskan kembali, dalam salah satu hadis qudsi yang pernah kita bahas di pertemuan terakhir, jika seseorang benar membaca Al-Fatihahnya dengan hatinya yang paling dalam, lalu dia amalkan dengan baik, maka kata Allah, melalui lisan Nabi SAW di hadis qudsi, perhatikan kalimatnya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini adalah perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. "Wa li 'abdi ma sala." Jika hamba-Ku benar sampai bacaan Al-Fatihah di ayat yang terakhir kemarin, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika benar bacaannya sampai di situ, kata Allah, "Ma sala." Bonus pertama yang diberikan, apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Ingat itu? Apapun yang ia minta saat ini, aku akan kabulkan. Karena itu, pembuka perintah sholat, itu diawali dengan kalimat minta sesuatu. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-45. Wasta'inu bisabri was sholat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan? Servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya? Sekarang hidup kita punya masalah. Maka yang bisa menyelesaikan semua itu, kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Maka ketika Anda memohon kepadanya, kata Allah, "Saya akan panggil engkau setiap hari supaya engkau bisa menyampaikan kepadaku keluhan apa yang sedang kau rasakan. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku," kata Allah, "karena aku tidak punya batas dalam pemberian." Maka muncullah kalimatnya, "Wasta'inu bisabri was-shalah." Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima, nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Karena itu sholat disebut dengan sholat, di dalam semua kitab fiqih, itu seakar dengan kata ad-du'a. As-salatu fil lughati hiya ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Karena itu semua bacaan salat dari mulai takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Silakan Anda cek. Ya, saat mulai takbir Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, doa. Anda ruku, subhana rabbiyal azim, doa. I'tidal, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, jelas doa. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Tahiyat, doa. Bahkan sebelum kita salam, bukankah kita minta empat permintaan yang paling utama? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Empat, masih doa juga. Ditutup dengan salam pun doa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Doa. Mendoakan sekitaran kita, semoga Anda selamat dalam kebaikan, mendapatkan rahmat Allah dan berkahnya. Kanan kiri, semua doa. Dan berita baiknya, saat Anda mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kata Allah, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, maka semua yang Anda mintakan di detik itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, ada yang berkata, "Masa sih?" Baiknya, "Masa sih ya Allah?" Makanya ketika ada orang yang kemudian menyoal, "Masa sih?" Maka ditanyakan oleh Allah, "Iman kamu di mana?" Katanya yakin dengan saya. Katanya beriman. Iman itu yakin tanpa ragu.
Saya ulangi, iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, gak boleh ragu. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan jangan pernah ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Dzalikal kitab, semua isi Al-Quran itu la raiba fi, jangan pernah diragukan. Karena itu ketika Anda yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Ketika ada orang yang berkata, ya Allah, benar akan dikabulkan, maka langsung oleh Allah dipertanyakan imannya. Dipindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan, sebelah bawah. Kalimatnya sama persis, tapi pembukaannya berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri was salat. Ada yang berkata, benar ya Allah, langsung dibalikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman, engkau kan sudah beriman. Masa masih enggak yakin juga dengan saya? Kamu masih ragu, kata Allah. Di mana iman kamu? Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Kalimat salat dibuka dengan iman pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Artinya sebelum salat kita yakin dulu ada manfaat dalam salat. Jadi kalau ada orang yang tidak salat dipertanyakan imannya di mana? Sama persis kalau ada orang yang salat dan tidak memohon kepada Allah atau ragu, kata Allah, iman kamu di mana? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Karena itu sebelum kita dalami lebih jauh, saya ingin tekankan dulu nih sebelum Isya. Begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan keimanan dalam diri kita. Itu poin pertamanya. Yakin pasti Allah kabulkan. Yakin kalau kita minta pasti Allah akan berikan. Jadi kalau Anda cuma baca dengan lisan, enggak sampai ke hati, enggak sampai ke jiwa, maka mustahil apapun yang Anda minta akan dijawab, mustahil. Ya, lihat rumusnya. Sebentar, sebelum masuk ke ayatnya saya terangkan kaidahnya dulu. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Bismillah. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya beriman, kami beriman ya Rasulullah. Lalu Nabi diam sehingga turun jawaban dari Allah. Qul, katakan Muhammad. Ya, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian sungguh belum serius imannya. Fokus. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan dulu, kami baru masuk Islam. Nah, orang yang masuk Islam bukankah mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi lisannya mengucapkan kalimat iman, ya, maka dengan kalimat itu menjadi muslim dia. Jadi baru di lisan. Nah, kalimat yang di lisan ini mesti dimasukkan ke dalam hati supaya sampai di jiwa kita. Kalau sudah sampai ke hati, nanti iman yang di hati ini akan membimbing seluruh tubuh kita. Masuk ke mata, matanya dijaga dengan iman. Masuk ke lisan, lisan dibimbing pakai iman. Beda antara lisan beriman dengan yang belum beriman lain. Ya, perhatikan ketika Nabi bahkan Al-Qur'an menyebut lisan, itu disebutkan imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, yang telah beriman, iman Anda akan membimbing lisan Anda untuk tidak saling mencela dengan orang lain. Iman Anda akan membimbing lisan Anda la yaqtabu'ukum ba'du, untuk tidak bergosip. Jadi kalau ada iman dalam diri kita, itu imannya akan langsung sampai ke lisan, jangan gosip. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau gosip tuh, sama. Ya. Jadi kalau iman kita itu masih ada, itu langsung bahkan seketika ada kebagian pikiran kita mengatakan ini enggak bagus. Pernah ada perasaan begitu? Ya, ada gambar-gambar yang enggak bagus, tiba-tiba ini enggak baik. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, iman itu akan otomatis masuk ke mata membimbing. Jangan lihat yang enggak bagus. Ke kaki sama, ke tangan sama. Jadi itu kalau iman masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, maka dia akan membimbing seluruh elemen tubuh kita untuk berlaku yang baik-baik. Tapi kalau cuma di lisan saja, nyampe ke lisan diucapkan, enggak nyampe ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat ayatnya. Sedangkan iman yang kau ucapkan itu, engkau tidak sampaikan dia ke dalam jiwamu. Akhirnya beragama itu hambar.
Sholat cuma di lisan, Allahu Akbar, cuma nyampe sini aja, gak nyampe sini. Karena diucapkan cuma di lisan, gak sampai ke dalam jiwa, akhirnya yang di jiwa gak memberikan bimbingan kepada kita. Memang lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WA Hu Akbar, Facebook Hu Akbar, YouTube Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung. Jadi yang Akbar siapa gitu? Jadi kalau iman sudah masuk dalam jiwa, selesai. Begitu mau sholat, dia kondisikan handphone-nya silent. Ada yang dia matikan dulu. Dia siapkan jiwanya. Itu yang dimaksudkan iman hadir dalam jiwa. Makanya setiap lisan kita berucap, pandangan kita menatap, lisan kita mendengar, pastikan semua dibimbing oleh iman. Kebanyakan orang yang sholat, ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya. Cuman di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat. Masuk gak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca gak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi gak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak, Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar. Fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung. Hati mengatakan, ya Allah, aku mengucapkan kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari, aku katakan kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya. Yang paling hebat dalam keilmuannya. Yang paling tinggi status sosialnya. Katanya Allahu Akbar, tapi setiap hari merasa akbar. Itu kalau benar-benar sholatnya demikian dalam jiwa, itu baru takbir sudah menangis, Pak. Ingat dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang bisa baca doa ini dengan hatinya, tersungkur dan terjatuh air matanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Khata'un, satu kesalahan. Akhtaun, banyak salah. Khotoya, salahnya banyak sampai gak kehitung. Tambah ya kecil di akhirnya. Ya, aku ngaku. Ya, terakhir itu ngaku. Khotoya, ya. Ya Allah, aku mengakui dalam sholat ini. Aku banyak salahnya, gak terhitung. Sedangkan cita-citaku itu ingin ke surga, ya Allah. Cita-citaku ingin berjumpa Rasulullah. Tapi aku masih banyak salah. Maka mohon, ya Allah, jikapun aku wafat dalam sholatku sekarang. Karena di Al-Baqarah 46 itu, siapkan dirimu dalam sholat. Mungkin itu sholat terakhir kamu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau pengen khusus sholatnya, rasakan mungkin saat itu engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada riwayat mengatakan, kata Imam, sallu salatan muwadda', sholatlah engkau seakan-akan sholat perpisahan dalam hidupmu. Di begitu Anda mengatakan, ya Allah, kalau aku wafat pun dalam sholat ini, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang aku telah perbuat dalam hidup sejauh timur dan barat yang tidak pernah bersatu. Aku tobat, ya Allah. Jadi kalau benar-benar bacaan kita dari jiwa kita, dan membaca dari ta'awud, sampai bismillah, hamdalah, sampai bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, apa yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Isya ini, bacakan dalam hati kita, minta dengan khusyuk, dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba rasakan, minta dalam hati kita, apa yang paling sulit dalam hidup kita yang ingin dimintakan solusinya kepada Allah. Maka saat Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti saya jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu, maka sertakanlah dalam jiwa kita semua kesulitan itu untuk dimintakan solusinya oleh Allah. Pertanyaannya, jika Anda mampu mendapatkan itu semua, seperti apa pemberian Allah yang akan dianugerahkan kepada kita? Itulah jawabannya di ayat yang ketujuh yang akan kita bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Tapi praktekkan dulu apa yang kita sampaikan dalam sholat isya. Semoga Allah mengabulkan insyaAllah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali
dan terhubung bersama kita ada saudara-saudari kita dari Papua. Saya simak tadi di lewat tayangan di media sosial. Ada yang juga dari Maluku, ada Sulawesi, ada dari Malaysia, juga beberapa wilayah di luar negeri. Kita mendoakan saudara-saudari kita dari sini, semoga Allah memberikan keberkahan pada teman-teman kita semuanya. Baik, jika kita meminta dalam Al-Fatihah langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat, dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu, yang akan dikabulkan oleh Allah, aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan, bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini, kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti 1 tahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah, di Mekkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih, sampai hampir 3 tahun. Baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا. Kami selalu perhatikan, engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Jadi ternyata tidak ada ruginya berdoa, walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja, senang. Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista itu, ista talabu syai, bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun, minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Gak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Entar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motor-motoran, motorannya hilang jadi motor. Ya? Kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas hati-hati, ini yang sering juga terjadi, tapi gak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah, minta, tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya. Ya, masuk UIN misal. Ya, ya Allah, ITB, ya Allah, ITB, tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya. Ya, ya Allah, UNPAD, ya Allah, UNPAD, tiba-tiba masuknya ke UNDIP. Ya, UNDIP, misal. Jadi, kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B. Kata Allah, kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B.
Arab-Arab pengen sap paling depan, ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya, Arab-Arab dapat konsumsi, ternyata nggak ada, gitu kan? Baik, misal gitu kan? Misal, nggak apa-apa. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini. Akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya gak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah, gitu kan? Habis amal. Ya. Di kadang-kadang, apa yang kita minta kan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan, Rabbana atina fid dunya, wa fil akhirati waqina. Ah, pilih mana? Kaya dunia miskin akhirat, atau miskin dunia kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan, dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari, dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan. Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah. Ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya diantaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang ia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah. Dengan cara yang benar. Minta kepada Allah, orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud, gampang bangun. Puasa Senin Kamis, gampang. Bahkan nyari ayyamul bidh, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta bisa infak, 100 ribu bisa infak. Enggak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Jadi ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, sholat subuh misalnya jam 4 lewat 6, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia sholat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal. Minta, minta, minta. Yang kedua, ada berarti solusi. Solusi. Ya, dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Jadi ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu, yang telah kita pelajari dulu. Ya, dengan cara yang paling mudah,
cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi, kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat. Bukan orang-orang yang telah engkau berikan kemudian tersesat dengan itu karena tidak menggunakannya, atau dia tahu itu kemudian baik tapi dia menjauh darimu ya Allah. Kita bacakan dulu tafsir dari ayat ini, baru kita bahas kalimat per kalimat insyaAllah, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari para ulama tafsir dulu. Hari ini saya kembalikan ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi dibacakan, qad taqaddama alhadithu fima idza qala al'abdu اهدنا الصراط المستقيم الى اخرها ان الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سال. Seperti telah berlalu penjelasan dari kami ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal sampai ke akhirnya ihdinas siratal mustaqim, ان الله يقول, maka Allah menjawab. Ini yang saya pernah sampaikan kepada Anda. Jadi begitu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, maka sampaikan keinginan kita dalam jiwa kita, apa yang sedang kita rasakan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, annallaha yaqul, maka Allah akan menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini perjanjian aku dengan hamba-Ku, maka apapun yang hamba-Ku mintakan, aku akan berikan. Wa qauluhu ta'ala, setelah kita menyampaikan apa yang kita mohonkan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassirun lis-siratil mustaqim. Ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, siratal mustaqim. Bismillah. Jadi ada ayat yang ke-6 yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis sebentar. Saya agak pelankan sedikit supaya mudah dipahami. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon berikan kami hudan. Dari kata hudan, saya sudah jelaskan pertemuan lalu, bagi Anda yang tidak mengikuti, lihat lagi tayangan yang telah lalu. Ini maknanya bisa kemudahan ibadah, kesuksesan, solusi, kelapangan, dan segala jenis kebaikan-kebaikan. As-siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan cara yang paling mudah. Di kalau ibadah, ya Allah tunjukkan cara ibadah yang benar, yang lurus. Kalau sholat, sholatnya benar, kan? Kalau kemudian puasa, cara puasanya benar. Kalau zakat, cara zakatnya benar. Kalau haji, cara hajinya benar. Kalau berpakaian, cara berpakaiannya benar, kan? Yang akhwat, jilbabnya benar. Yang pakai cadar, yang perempuan, yang laki-laki, yang celananya cingkrang, kan? Yang berjenggot, yang macam-macam, ditunaikan dengan cara yang benar. Ya, jadi ketika kita minta kepada Allah akan dibimbing dengan cara-cara yang baik. Ini hudan. Nah sekarang fokus, kalau kita minta sukses, sukses dengan cara yang benar. Karena ada orang sukses tapi dengan cara yang tidak benar. Ada yang nyogok, ada yang korupsi, ada yang macam-macam. Jadi kalau ada orang korupsi tapi mengucapkan kalimat ini, itu tandanya imannya enggak sampai ke jiwanya. Yani ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami cara sukses yang benar dengan jalan yang lurus. Habis itu nyogok, habis itu korupsi, habis itu nipu, berarti ada yang salah dalam sholatnya, ada yang tidak tepat. Ya Allah berikan solusi dengan cara yang benar, ada masalah di rumah tangga, minta kepada Allah maka diberikan solusi dengan cara yang benar. Dituntun kepada guru yang benar, kepada ustadz yang benar, kepada kiai yang benar, minta solusi yang baik, sehingga selesai semua. Nah, yang paling indah, ketika Anda mendapatkan jalan yang benar itu, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar? Anda bertanya lagi. Maka diteruskan oleh Allah, yang dimaksud dengan as-sirat ini, jalan yang benar ini, kalau ingin sukses, jalannya mesti benar. Kalau ingin ibadah, jalannya mesti benar.
Kalau ingin ada solusi, jalannya mesti benar. Yang dimaksud jalan yang lurus dan benar itu, turunlah kalimat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini poinnya. Maka muncul ya ayat yang ketujuh, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim mufassirun lisiratil mustaqim. Mufassirun, kalimat ini, ayat yang ketujuh ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu pada ayat yang keenam, as-siratal mustaqim. Jadi ketika Anda ingin mengatakan dan bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan bimbingan yang lurus untuk ibadah? Ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan bimbingan lurus supaya saya benar dalam mencari rezeki? Benar berumah tangga. Maka turun tafsir penjelasan dari ini. Jadi ini rumus tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Jadi nanti ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat lagi. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Kamal Qari'ah, setelah itu Yauma yakunun nasukal. Nah, tafsir dari Al-Qari'ah tadi, Yauma yakunun nasukal farashil mabfus, dan seterusnya ayat. Jadi ada ayat yang ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya. Jelas? Nah, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Di ayatnya muncul, apa keterangan di ayat itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ini paling banyak. Contoh tentang puasa, contoh salat. Ya, di salat kan dalam Al-Qur'an saat kita salat ada perintah salat, kan enggak pernah disebutkan dalam Qur'an bagaimana cara takbir. Ya? Bagaimana cara ruku? Diperintahkan di Al-Qur'an kita supaya salat. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah. Ayo tunaikan sholat, tapi nggak pernah dirinci di Al-Quran bagaimana cara sholatnya. Ya, coba dilihat, ada nggak ayat tentang membimbing kita? Cara takbir itu angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Ada ayatnya? Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena memang tafsirnya dijelaskan nanti oleh Nabi. Peran Nabi untuk menjelaskan itu semua lewat hadis Nabi SAW. Karena itu ada hadis tentang fikih sholat. Cara bertakbir, cara niat sebelumnya, cara menghadap kiblat, bahkan cara wudu sampai dengan kita sholat dengan sempurna. Itu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kenapa Ustadz, kok nggak lengkap aja di Quran supaya lebih mudah? Joni, kalau itu saja dilakukan, kapan kita hafal Qurannya? Ya. Maka kalau banyak itu seberat apa mushafnya? Setebal apa Qurannya? Ya, dan apa peran Nabi diutus untuk kita? Bagaimana kemudian kita bisa melakukannya? Kalau dijelaskan di Quran nggak ada contohnya, nirunya bagaimana? Nirunya bagaimana? Kadang-kadang satu kalimat saja salah paham. Ya, Anda bayangkan dijelaskan, tapi nggak ada contohnya. Bagaimana mengikutinya? Paham sampai sini? Baik, itu Al-Quran dengan hadis. Ya, nah, sekarang ini Al-Quran dijelaskan lagi dengan Al-Quran. Siratal mustaqim ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti sebentar saya teruskan dulu baca kitabnya baru kemudian kita jelaskan maknanya. Wa huwa badalun minhu 'inda an-nuha wa yajuzu an yakuna atfa bayanin wallahu a'lam. Jadi ini dalam ilmu nahwu di kaidah bahasa Arab ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Saya jelaskan kaidah dulu bahasa Arabnya, ini bisa disebut badal atau atfu bayan. Badal artinya keterangan yang menggantikan, menjelaskan secara menyeluruh. Itu badal. Ya, misal yang dimaksud as-sirat ini keterangan menyeluruhnya adalah ini maksudnya. Jelas? Atau atfu bayan diikutkan pada atfaf itu mengikutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi hukum menafsirkan ayat ini ikutkan pada kalimat sebelumnya, jangan tafsirkan sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan ayat yang ini, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka menafsirkan ayat ini atfun ikutkan pada kalimat sebelumnya. Lihat dulu. Karena itu di ilmu tafsir ada rumus namanya 2L1S. Ya, 2L1S, ya. Ini ada L, ada S, ada S. L-nya disebut dengan 2L, maaf, L, L, S. Double L, S. L yang pertama disebut dengan lihaq. Sudah? Maaf, 1L, 2S. Siyak dan sibak. Lihat. Kedua, siyak.
Ketiga, sibak. Saya ulang, L, S, S. Satu L, dua S. L-nya lihak. Lihak itu yang di depannya, yang setelahnya. Misal, Anda ingin menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Maka lihat ayat setelahnya. Jelas? Baik. Sibak. Sibak itu ayat yang sebelumnya. Saya ingin tafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka lihat ayat sebelumnya. Siyak. Siyak itu ayat yang sedang kita bahas. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita ingin menggali makna ayat ini, ini ayat yang sedang kita bahas, namanya siyak. Kaitan dengan ayat sebelumnya disebut sibak. Kaitan dengan ayat setelahnya disebut dengan lihak. Secara singkat, kalau ingin menafsirkan Al-Quran, jangan sembarangan baca satu ayat, langsung Anda pahami maknanya. Tidak. Anda harus memahami dulu kaitan dengan ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 7. Ingin Anda pahami maknanya, lihat kaitannya dengan ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, sampai Al-Fatihah. Lihat kaitan dengan setelahnya, ayat 8, 9, sampai dengan An-Nas. Itu baru kita akan menemukan penafsiran yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ketika Anda ingin menafsirkan yang ini, atfun. Ini diikutkan kepada kalimat sebelumnya, bayanun, statusnya menjelaskan kalimat yang ini. Jadi secara singkat, paling gampang, ini ayat menjelaskan ayat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau panjang-panjang kemana-kemana, itu maksudnya. Ya. Saya kenapa bahas ilmu nahu dulu kaidahnya supaya kita nanti kalau menemukan yang seperti ini bisa memahaminya dengan baik. Ya, belajar 25 tahun kalau enggak dibahas kan sayang gitu. Baik. Sekarang kita tafsirkan per kalimatnya. Wal ladzina an'amallahu 'alaihim wal madzkuruna fi suratin nisa haitsu qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Saya akan mulai jelaskan tafsirnya dan di sini kita akan mulai serius memahami maknanya. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam mendapat rezeki, kemudahan mengatasi persoalan, maka bagaimana cara kami mendapatkannya? Maka Allah turunkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian ingin mendapati itu semua, maka mohonkanlah kepada Allah semua jenis kemudahan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang mendapatkan kemudahan itu begitu nikmat. Kalau terjemah biasa, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang paling nikmat seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau Anda ingin ibadah, dibimbing oleh Allah dan nikmat ibadahnya. Ada orang memang benar ke masjid, tapi ibadahnya belum nikmat. Subuh jam 4 lewat 6, dan 4 dah ke masjid, tapi begitu subuh enggak nikmat. Allahu Akbar. Ada yang puasa, ikut puasa sunnah, mulai puasa sunnah, cuman belum nikmat. Ya, sahur bareng-bareng, akhi hari ini buka jam berapa? Masya Allah, baru sahur dan nanya buka. Ada yang baca Quran, cuman belum nikmat, baca aja. Ya. Ada yang baca satu ayat nikmat gitu. Yasin, buka tafsirnya. Satu ayat tapi nikmat gitu, Pak. Ya. Ada kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Memang lancar, khatam, tapi kenikmatannya enggak kerasa. Ada yang Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala, baca satu ayat nikmat. Ada yang 10 menit dah selesai Al-Kahfi. 110 ayat. Ya. Tapi kenikmatannya enggak ada. Ada yang cuma satu ayat tuh nikmat banget. Nun. Ya, tafsirnya. Masya Allah. Satu ayat. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ya, ada orang-orang yang mendapatkan tuh begitu nikmat. Ibadah tuh nikmat sekali. Di Allah tawarkan, kamu saya beri solusi, tapi nikmat. Kan ada orang yang dapat solusi, tapi caranya kan enggak enak. Anda mau ke Aleksan ke sini, Anda cari jalan. Ya, saya mau tanya pada Anda, pilih mana? Jalan yang berliku atau jalan yang lurus sampai ke tujuan? Lurus. Pilih mana? Lurus tapi macet, berliku tapi lancar. Huh? Tuh. Pasti aja tuh. Lurus tapi lancar. Ya.
Baik, ada yang lurus tapi macet, ada yang lurus tapi lancar. Nikmatkan yang lancar kan? Tapi ada yang paling dahsyat, lurus dan macet masih nikmat. Itu yang enggak mudah. Alhamdulillah macet, Allahu Akbar, bisa murajaah Quran. Dia tuh. Jadi yang dia pikirkan tuh niatnya yang lurus. Mau ke pengajian macet nih. Waduh, estimasi waktunya nyampainya jam 8. Mungkin baru nyampe udah mau bubar. Lihat? Tapi nikmat aja, bukankah sekarang live? Dibuka aja, ikutin. Jadi memang yang dia konsenkan niatnya, niat saya kan untuk belajar. Dan dahsyatnya dalam Islam, pahala diberikan saat niat itu muncul. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu niatnya muncul, pahala datang. Dan yang paling dahsyat, orang yang datang pun kalau rusak niatnya, rusak pahalanya. Begitu datang, ceklik. Wah, langsung kan selfie dari sana, klik. Kirim ke teman. Aneh udah nyampe, ente di mana? Wah. Mengaji dulu ah, mencas iman, padahal pengen orang tahu gitu. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman sekalian, ketika kita hadirkan itu, kata Allah, saya akan berikan kepada kalian, fokus, segala kemudahan, segala solusi, dan caranya nikmat mendapatkannya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya pengen itu. Saya ingin mendapatkan solusi dengan cara yang nikmat, seperti engkau berikan pada orang-orang sebelum saya. Siapa mereka ya Allah? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, ditafsirkan lagi kalimat ini dengan kalimat yang serupa, mirip kalimatnya. Di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-69. Ini kuncinya. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan kemudahan yang nikmat. Seperti engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa orang-orang ini? Kita diminta oleh Allah, kalau ingin kemudahan, ingin kenikmatan, maka belajar kepada orang-orang sebelum kita. Ikuti mereka. Siapa orang-orang ini? Ditafsirkan dari Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Siapa yang mau menaati segala ketentuan Allah dan Rasulnya? فَأُولَٰئِكَ. Maka orang-orang itu, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Lihat kalimatnya serupa. Kita minta di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kemudahan yang paling nikmat seperti engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada mereka. Siapa mereka? Kata Allah, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kalimatnya serupa. An'amta 'alaihim, an'ama Allahu 'alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Lihat. Tak di sini ke Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya ke Allah. Ya Allah, berikan kepada kami jalan kemudahan yang engkau berikan. Engkau, tak itu ke Allah. Engkau. Kalau kalimat taknya dibuang, Allahnya muncul. Maka di Quran surah An-Nisa ayat ke-69, taknya dibuang, Allahnya muncul. Faulaika ma'alladzina alladzina an'amallahu alaihim. Nanti kan ayatnya. Kalau taknya dibuang, Allahnya muncul. Karena tak yang dimaksudkan di sini ke Allah. Fokus, fokus. Jadi kalau kita tutup taknya, Allahnya muncul. Maka kalimatnya berubah. Alladzina an'amallahu alaihim. Maka di surat An-Nisa, ayat ke-69. Faulaika ma'alladzina. Ada? An'amallahu. Taknya hilang, Allahnya muncul. Alaihim. Ada ayatnya? Ada orang-orang yang kata Allah, akan saya berikan mereka semua kenikmatan yang pernah saya berikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka itu? Ada empat golongan. Satu, an-nabiyina. An-nabiyin. Kalangan nabi. Was-siddiqina. Kalangan siddiqin. Nanti kita tafsirkan. Berdasar petunjuk dari nabi. Siddiqin. Wasyuhada'i. Syuhada. Ya. Terakhir. Wassalihin. As-salihin. Salihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda mampu mengikuti mereka dengan baik, rafiq itu teman. Teman yang mengikuti. Misal gini, antum bangun, bangun. Ya, bangun aja. Hadap ke sana. Ya. Nah.
Saya di depan nih. Ya. Ini ketika saya jalan, namanya siapa? Iswan. Ya? Iswan. Baik. Rizwan. Mas Rizwan mengikuti saya. Nempel. Ikut begini. Di begitu saya jalan, enggak ada yang begini, Mas. Adanya gini, jalan. Nah, oke. Okay? Jalan. Begitu saya jalan, ini ikut nempel. Maka orang Arab mengatakan hadza rafiqi. Ini teman saya yang nempel ngikutin. Rafiq, orang yang selalu nempel ngikutin. Jelas? Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Lihat ujung ayatnya. Jika Anda lihat cara menerjemahkannya, jika Anda mampu menempel empat golongan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan, maka itulah sebaik-baiknya hal yang kita dapatkan dalam hidup. Ya, silakan duduk. Wa hasuna, dan yang paling baik adalah ulaika rafiqa, mereka itu kita ikuti dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya mudah, rumah tangganya enak, dapat rezeki yang nyaman, masalah cepat selesai, ibadahnya nikmat, maka kata Allah, ikutilah kemudian golongan di empat orang ini, empat golongan ini. Jelas? Kalau Anda ikuti cara hidup yang empat golongan ini, maka Allah jamin Anda akan diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang pernah dirasakan oleh golongan-golongan ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Awas, ini baru mukadimah yang kedua nih. Inti tafsirnya kan belum, inti tafsirnya. Saya belum jelaskan perkata. Bismillah. Ini butuh perjuangan nih, dan nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Jamaah pengen langsung aja dikabul masuk surga, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Lihat sini. Baik, fokus. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin, ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempet di, ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Taat. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran surah ke-4 ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Taati, 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 taati. Ikuti, 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 ikuti. Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu disebutkan oleh Al-Quran ada empat golongan utama. Satu, para nabi. Semua nabi. Lihat sini, fokus. Saya pernah jelaskan ini, ada al-anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Surah ke-21 namanya apa? Al-anbiya. 22? Al-hajj. 23? Gini lah, 114? An-nas, Masya Allah. Gampang, cepet. Ya. 21, al-anbiya. Ya, al-anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina, alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari, 30 juz. Ya, saya bahagia sekali, ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai, insya Allah. Ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari sudah selesai. Ya, jadi cintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh. Ya, kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas, baca bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Thoriq, Pak. Baca surat At-Thoriq, baca bagus. Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya. Masya Allah, saya Yusuf, Pak. Yusuf. Wah, tapi memang gak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Dan sini. Ada Al-Anbiya. Anbiya, ada nabiyyin, an-nabiyyin. Kalau anbiya, beberapa nabi. Karena itu di surah Al-Anbiya tidak dikisahkan semua nabi. Tapi kalau nabiyyin, itu seluruh nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seakan memberikan pesan kepada kita, kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial, ikuti pola hidup para nabi.
Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit. Awas, fokus. Ada yang pernah sakit. Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, ya, sakit di kantong, ya, sakit macam-macam. Nah, begitu terkena penyakit fisik, Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit. Ada yang ringan-ringan, seperti Nabi Ibrahim sakit. Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah. Sakit tapi menikmatinya gitu. Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan kan? Makanya dokter bertanya ketika pasiennya datang, keluhannya apa, Pak? Keluhannya apa, Bu? Ini ada orang sakit mengeluh, tapi kalau Anda paham rumus ini, sakit tapi menikmati sakitnya. Pernah enggak ada orang terima sakit? Keluhannya apa? Oh, enggak ada, nikmat semuanya. Terus ngapain Bapak kesini? Cuman buat kasih tahu aja. Orang semua sakit itu ditanya keluhan. Yang ini tidak, menikmati sakitnya. Nabi Ibrahim sakit. Ketika sakit, Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan. Enggak ada keluhan. Allah, Engkau yang memberi saya makan. Engkau yang memberi saya minuman, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya. Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman, saya sakit pun pasti Engkau sembuhkan. Enggak ada keluhan yang keluhan. Yang dahsyat Nabi Ayub. Ketika Anda berkata, itu kan penyakit biasa Ustaz. Tapi saya ini kena jantung. Jantung. Tapi kan masih hidup, Bu. Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung. Kematian itu dengan ajal. Ada orang enggak sakit jantung pun kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Gitu. Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi, tapi kan mata ibu berfungsi. Ya. Tapi kan telinga bapak berfungsi. Lisan kita berfungsi. Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya, Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh seorang nabi yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Supaya enggak ada yang mengeluh lagi. Ketika mengeluh, Allah kemudian balikkan. Ini aja Nabi, saya uji, dia enggak mengeluh. Kamu bukan Nabi, kenapa mengeluh? Tapi kan dia Nabi, ya Allah. Diturunkan ayatnya. Kalau ada orang yang bukan Nabi pun mengikuti amalannya, maka saya akan berikan kenikmatan yang sama seperti dia mengalaminya. Maka turunlah Quran surah ke-21, ayat 83-84 itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, hei, saya akan buka kisah Ayub alaihissalam supaya kalian belajar. Ketika ia mulai bermohon kepada Allah, saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah. Di saat sakitnya itu biasa, beliau nikmati aja. Nikmati, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, gak ada keluhan. Istrinya bertanya, papa, kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun. Nanti aja, kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun, baru saya minta kepada Allah. Saya malu dikasih sehat 20 tahun, saya senang. Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun, sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun, kita senang. Diuji dengan fakir baru 7 tahun, sudah mengeluh. Saya malu, nanti aja kalau ujiannya sudah serupa. Jadi bagi Nabi Ayub, gak ada bedanya. Harta ada, gak ada harta, tetap ketaatan kepada Allah meningkat. Sakit dan sehat, gak ada bedanya bagi beliau. Sehat ujian untuk beramal sempurna, sakit untuk banyak istighfar. Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Dikala cara berpikir kita seperti Ayub alaihissalam, diajarkan ini zikirnya. Apa jawabannya? Fastajabna. Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Belum selesai sampai sini. Wa dhikra lil abidin. Ketika Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan penyakitnya, beliau menikmatinya, dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah, baru bermohon kepada Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah. Jadi minta sembuh itu bukan sekedar minta sehat, supaya ibadahnya enggak keganggu. Jadi ketika sakit biasa saja, ketika ibadah terganggu baru minta sembuh. Tuh. Ya Allah, kaki saya sakit. Jangan kan kamu banyak yang sakit kaki. Ya Allah, sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah. Begitu caranya. Ya Allah, kepala saya sakit. Banyak yang sakit kepala.
Ya Allah, penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuk berzikir kepada-Mu. Gitu caranya. Jadi begitu Anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah, ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain Ayub. Jika kalian mengalami hal yang serupa, amalkan amalan seperti Ayub merasakannya. Nabi, Anda berdagang, Anda bisnis, Anda bekerja, Anda berdakwah, Anda mengajar. Apa Anda kira akan mudah menyampaikan semua itu? Belum tentu. Kadang-kadang ada saingan, Anda yang ikut tender mereka yang menang, padahal enggak ikutan sama sekali. Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuma Anda, bahkan ada seorang Nabi namanya Yunus alaihissalam. Berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu, dilempar, ditelan ikan paus. Anda bayangkan, Anda masih hidup sampai sekarang, beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja, zikir. Idnada fi dhulumati, ya. Baca ayatnya, wadhannuni. Baca ayatnya, 86-87-nya. Wadhannuni, idhahaba mughadiba. Ya. Wadhanna allan naqdiru alaihi. Fanada fi dhulumati, alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tadinya gelisah. Gak enak tuh. Ditelan dalam perut ikan paus. Kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu, maaf ya, terang atau gelap? Udah pernah masuk? Pengap atau nyaman? Ya, kita kebayang aja pasti pengap. Sempit pengap. Dalam perut ikan yang sangat besar itu, sempit pengap. Tapi masih bisa berzikir kepada Allah. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahu Akbar. Apa jawabannya? Fastajabna. Fastajabna lahu. Ya, wa najainahu minal gham. Perhatikan jawabannya. Tadi Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi ketika dijawab doanya, jawabannya bukan mengeluarkan beliau dari perut ikan paus. Ya. Kalau mau konsisten, fastajabna lahu wa najainahu minal hut. Kami jawab doanya, kami bebaskan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan. Tapi yang terjadi adalah kalimatnya indah. Fa najainahu minal ghammi. Gham. Apa itu gham? Gham itu awan gelap yang menaungi. Gelap. Tiba-tiba gelap. Bahasa Spanyolnya puek. Udah siang, masih siang, udah gelap. Gelap. Fokus. Jadi ada ghamam, ada gham, itu beda. Kalau ghamam itu awan teduh yang menaungi. Ghamam. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ayo, mana Qur'annya? Di ada ghamam, ada gham. Kalau gham itu awan gelap yang menaungi. Maksudnya ini bahasanya tinggi, bukan awannya. Tapi suasana gelap yang mencekam. Kadang kalau orang sedang ngelihat awan gelap, siang-siang gelap, perasaannya bagaimana? Enggak enak ya? Gak enak, jalan gak enak, perasaan gak enak. Yang dimaksudkan di sini bahasa kiasan. Ada orang yang mengalami situasi yang gelap, bikin sesak. Seperti Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Suasana gelap, bikin sesak. Mungkin tidak harus masuk ke perut ikan. Anda ikut pekerjaan, tiba-tiba dijahili oleh orang. Anda yang difitnah, bukan gak gelap? Pulang-pulang siang tapi sudah longlai. Nyampe rumah gak ada senyum. Hah? Anda yang ikut ujian begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Hah? Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. Gelap. Seketika kan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. Ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan pausnya. Allah ingin mengatakan, akan ada orang-orang hambaku, mungkin selain Yunus, yang mengalami situasi serupa dengan Yunus. Pekat, gelap, capek, lemah ya Allah. Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan. Karena pekerjaan, karena di rumah tangga, karena di kampus, karena di kehidupan. Tapi Anda amalkan seperti Yunus, dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perhatikan, begitu Anda mengamalkan zikir yang sama dan menikmatinya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Belum selesai.
Fanajjaynahu minal gham, kami selamatkan Yunus alaihissalam dari gham, perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir, saya selamatkan kata Allah. Atau bukan perut ikan, perut rentenir. Kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, lilitan utang, ya, kehidupan rumah tangga, masalah sosial, minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Uang belanja belum kunjung datang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh nikmat. Maka poin besarnya, makanya Allah turunkan kehidupan semua nabi supaya kita belajar. Kalau sedang punya kedudukan, turunkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan awan, bisa menaklukkan angin. Ya, bukan khayalan. Songgoku cuma awan kinton. Ya. Sulaiman semua awan. Wudhuwa wa asyia, datang pagi, datang petang, datang kecepatan kilat. Anda bayangkan, awan takluk, angin takluk, jin takluk, setan gak macam-macam. Anda bisa bayangkan, tapi dengan segala kekuasaannya, hadza min fadli rabbi. Tidak menghentikan beliau untuk bisa menyembah Allah dan tawadhu dengan kekuasaan. Nabi, Rasul, Raja, tingkat yang paling tinggi. Wah, jin takluk, setan takluk, awan takut, angin takluk. Masih tawadhu. Ini semua bukan aku, Allah yang telah menetapkan. Sama semut masih baik. Pasukan, siap. Ada semut, jangan disakiti. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Angin tidak takluk, Anda berdoa malah datangin topan. Minta hujan gak datang-datang. Gak diminta hujan datang. Bayangkan. Rasul bukan, surga belum jelas. Anda sebesar apa sih kedudukannya? Jangankan pada semut. Bahkan manusia pun Anda zolimi. Hutan pun Anda gunduli. Ya, gunung pun Anda hilangkan. Lautan Anda kuras. Anda siapa gitu? Makanya belajar ke sini. Maka kalau Anda bisa ikuti seperti ini, muncullah kemudian seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, yang walaupun ada di kedudukan, indah kalimatnya. Allahu Akbar, datang keponakannya, datang ke istana, tiba-tiba dimatikan lampunya, dinyalakan lilinnya. Ditanya dulu, kamu ada apa? Keperluan pribadi, matikan semua lampunya. Kenapa dimatikan? Kalau engkau datang sebagai rakyat, maka aku akan nyalakan semuanya. Engkau datang sebagai pribadi, karena ini fasilitas negara, maka hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang luas untuk masyarakat dalam kepentingan negara. Tapi ketika datang dengan kepentingan pribadi, maka aku matikan, aku nyalakan lilin yang milikku pribadi. Wah, kalau semua pejabat seperti ini enak. Masya Allah. Plat merah pakai undangan. Izin gak ada. Izin ada gak apa-apa. Tenang. Gak ada masalah. Kan aturan diikuti dengan baik. Nah ini. Di indahnya setiap ada kejadian yang kita alami, pasti ada contoh nabinya. Ya, ada yang naik kedudukan, digoda sama lawan jenis, ada, makanya muncul kisah Nabi Yusuf. Untuk mengingatkan hati-hati kalau sedang punya kedudukan, godaannya bisa seperti ini. Bapak direktur punya sekretaris, yang sekretaris perempuan. Satu ruangan, sekretaris abadi di rumah. Yang ditatap sekretaris kantor, 8 jam dilihatin terus. Hati-hati. Maka muncul kisah Nabi Yusuf, ada lagi yang lain. Ya, ada ibu yang belum ada keturunan. Ya, bapak yang belum ada keturunan, diturunkan kisah Nabi Zakaria supaya gak bersedih, nikmati. Lihat amalannya, pelajari. Kalau Anda amalkan semua itu, nikmat hidup. Puncaknya, Nabi Muhammad SAW. Makanya semua miniatur Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, itu terkumpul contoh seluruhnya sempurna pada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya sakit, Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi sebelumnya punya kekuasaan, Nabi Muhammad pun punya kekuasaan. Nabi sebelumnya pernah dijahili, Nabi Muhammad banyak dijahili. Dan kita hafal sampai sekarang tokoh-tokohnya. Ada semuanya. Tapi bagaimana ketika Nabi mengalami semua itu kenikmatan yang dirasakan? Anda dicaci dengan lisan, Anda dilempar dengan perkataan. Nabi dilempar dengan batu di Taif. Sampai berdarah. Duduk istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mud yadayka ila sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat tanganmu ke langit, mintakan kepada Allah supaya kami mengangkat dua bukit di Taif itu untuk menghimpit orang-orang yang menyakiti engkau itu. Di malaikat sampai datang. Di malaikat aja merasakan, ini orang
Luar biasa ini. Melempar Nabi sampai berdarah. Datang. Angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah. Kami lakukan sekarang. Kami angkat dua bukit itu. Kami himpit mereka yang menyakitimu itu. Melemparin kau dengan batu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan lakukan. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Nanti kalau sudah tahu juga, mereka akan menyadari mereka salah. Ya Rab, ila man takiluni? A ila qaribin yu'zini? Am ila ba'idin yu'limuni? Fa'ana radin ma'lam taqdhaf alayya. Ya Allah, setelah di Taif ini aku dilempari dalam berdakwah, kemana lagi engkau akan antarkan aku untuk berdakwah? Apakah dari Taif ini tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disakiti lagi? Atau tempatnya masih jauh dan itu akan dizalimi lagi aku di sana? Aku ridha ya Allah, aku akan nikmati sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Ya Rab, mohon munculkan kelak di bumi Taif ini laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang kelak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari, disakiti, keluar darah, menikmati itu semua. Ruku, disimpan kotoran di punggungnya, menikmati itu semua. Difitnah, dizalimi, menikmati itu semua. Harakan, indah. Hidup dengan orang munafik, dibimbing sampai mau tobat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya, ketika miniaturnya terkumpul di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat luar biasa itu, maka Allah turunkan satu ayat. Jika Anda ingin sempurna mendapatkan kenikmatan hidup, maka ikuti semua petunjuk yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai tidur sampai dengan kita tidur lagi. Karena tidak ada teladan yang terbaik kecuali yang ini. Maka turun Quran surah 33 ayat 21. Bagian pertama. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allahu akbar. Kalau nabi lain enggak disifati dengan ini. Nabi lain tuh cuman kisah ini, diikuti. Kisah ini diikuti. Nabi Muhammad tidak. Langsung keluar kalimat uswatun hasanah. Uswah hasanah. Bahkan ayatnya di riwayat Warsh dan Qalun bisa dibaca dengan iswah. Qalun, Warsh dari Nafi'ah. Bisa dibaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. I, iswah. Bisa u, uswah. Bisa i, iswah. Dahsyat. Ini langsung penetapan dari Allah. Muhammad SAW beda, khusus, tidak sama dengan Rasul lain. Kata Allah, semua apa yang dikerjakan oleh beliau itu akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ikuti, langsung seketika Anda akan jadi teladan dalam hidup. Bapak Ibu, lihat sini. U harakatnya apa? Dhamma, di atas di bawah? Di atas. Karena itu di ilmu nahwu disebut rafa namanya. Rafa, di atas, tinggi. Rafa. Alamatnya dhamma. I. Harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Bawah itu khafad, rendah, kecil. Khafad. Tandanya harakatnya apa? Kasrah. Nih. Saya inginkan Anda paham. Bukan menghafal. Menghafal mudah. Paham itu yang paling penting. Kasrah. Kenapa disebut kasrah? Dari kata kasra, sesuatu yang pecah, kecil, lembut. Biasanya di bahasa Arab kalau harakat-harakat kecil, yang lembut, tipis, itu menggunakan kasrah, sesuai dengan sifat. Misal, perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Lembut, halus, kata-kata yang lebih lembut, lebih halus, maka untuk perempuan menggunakan kasrah. Laki-laki lebih terbuka, A. Anta, anti, I. Jazakallah khair, jazakillah khair, I. Jadi kalau ibu ingin mengucapkan selamat, terima kasih, kalau ke laki-laki pakai K, jazakallah. Kalau ke perempuan pakai i, jazakillah i, jangan tertukar. Ya, saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci apa, begitu selesai ustaz, jazakillah khair, masya Allah, alhamdulillah. I, di kasrah artinya pecah, karena pecah jadi mengecil i. Fathah terbuka, a, dhamma terkumpul, u, ya, i, kasrah kecil, pecah, hancur, tipis. Nah keluar dari sini jam 3, mau itikaf itu jam 3 keluar. Tiba-tiba di pohon depan itu ada suara.
Tunjuk. Kasrah. Oh. Fathah. Dhammah. Habis itu lari. Sekarang belajar ilmu bahasa. Awas, 5 menit kita selesai. Fokus. Kenapa disebut kasrah? Kasrah menunjuk pada sesuatu yang pecah. Rendah. Kalau pecah itu jadi kecil ya. Kasurajujat. Kaca pecah, maka jadi kecil. Jadi kalau ada sesuatu menggunakan harakat kasrah, ini menunjuk pada sesuatu yang kecil, ringan. Makanya alamatnya khafad, di bawah, rendah. Kalau menggunakan sesuatu yang tinggi, terkumpul, rafa, tinggi. Dhammah terkumpul, in dhammah syai'u berkumpul jadi banyak. Kalau ingin menunjukkan sesuatu yang banyak, maka gunakan harakat dhammah, kemudian harakatnya tinggi di atas, rafa. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Nabi menjadi teladan, kenapa menggunakan dua harakat? Di atas tinggi, di bawah rendah. Seakan ingin menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad itu, jangankan perilakunya yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa kita temukan. Cara sholatnya yang satu rakaat sampai dengan kakinya bengkak. Ya, Masya Allah. Cara infaknya yang saat berinfak dengan 1000 ekor unta. Cara puasanya yang sangat luar biasa. Yang tinggi-tinggi, jangankan yang tinggi-tinggi. Yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Cara senyumnya, cara jalannya, cara bangun tidurnya, cara masuk toiletnya, cara masuk masjidnya, cara pakai sendalnya, cara berpakaiannya, itu kan kelihatan kecil. Cara berpakaian kan sederhana, tiap hari berpakaian. Cara makannya, cara duduknya, cara menggunakan alas kakinya, dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan terumpahnya. Cara mengenakan bagian pecinya, sorbannya, itu kan kecil-kecil. Tapi kalau Anda ikuti, jadi teladan. Muhammad. Karena itu dalam Islam, Anda akan temukan bimbingan dari Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada. Silakan tunjukkan kepada saya. Selain dalam Islam, bimbingan yang komplit dari bangun tidur sampai tidur, Anda gak akan temukan. Untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam, diturunkan seorang Nabi terakhir, namanya Muhammad SAW, dan beliau tunjukkan, kalau Anda ingin menikmati kehidupan dengan baik, maka silakan ikuti semua petunjuk Nabi. Itu langsung dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi us. Yang paling dahsyat, saya tutup. Jika Anda mampu mengikuti semua itu, maka semua pengikut Nabi akan jadi teladan di zamannya. Contoh. Maaf ya. Abu Bakar ikut Nabi Muhammad SAW. Diikuti semua perilaku Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi teladan. Umar mengikuti, Umar jadi teladan. Utsman mengikuti, Utsman jadi teladan. Ali mengikuti, Ali jadi teladan. Wafat sahabat, muncul tabi'in. Jadi teladan. Wafat tabi'in, muncul setelahnya tabi'ut tabi'in. Jadi teladan. Pokoknya semua yang ikut Nabi akan diteladani dalam hidup. Anda tidak harus jadi ustaz. Bukankah Utsman itu seorang pengusaha? Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha. Amr bin As seorang diplomat. Birokrat bahkan. Ayo, jadi apapun Anda, ikuti cara Nabi membimbing kita. Ustaz, bagaimana dengan kami perempuan ibu? Bukankah Sayyidah Khadijah istri Nabi? Bukankah Aisyah istri Nabi? Bukankah Zainab istri Nabi? Makanya Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan. Karena semua istri-istri Nabi itu menjadi miniatur karakteristik semua perempuan di bumi. Makanya ibu pulang ke rumah, ibu baca sirah istri-istri Nabi. Ibu akan menemukan, ibu akan mirip siapa. Ibu akan temukan. Ya, ada yang cekatan, senang belajar, berarti seperti Sayyidah Aisyah. Ibu pelajari bagaimana riwayat Sayyidah Aisyah. Ada yang senang ngaca, senang macam-macam, kan? Ada yang senang misalnya mohon maaf bikin masakan dan sebagainya. Ada. Kalau Khadijah itu agak susah memang. Yeah. Tapi bukan berarti gak bisa diikuti. Cirinya sederhana bu. Begitu suami melihat ibu, hilang setengah masalah. Khadijah. Itu dari Al-Bukhari nomor hadis 4-5. Nabi pulang dari Gua Hira. Ya, begitu kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya. Tergesa-gesa pulang ke rumah. Dibukakan begitu melihat Sayyidah Khadijah setengah masalah hilang. Digenggam tangannya, kata Nabi, zammiluni, selimuti saya, dibawa ke kamar, diselimuti, keluarlah kalimat yang indah itu, Allahu Akbar. Sayang, engkau itu orang yang sangat baik. Engkau penyambung silaturahim, engkau senang memberi. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Istri begitu, Pak. Hilang semuanya. Sudah selesai. Hilang semua kegelisahan. Khadijah.
Coba besok antum pulang dari pekerjaan kan, wah ada masalah. Nyampe rumah, assalamualaikum, dibuka, masya Allah, masalah tambah. Dah, bonusnya saya akhiri, bonusnya orang yang mampu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap taraf hidupnya bukan hanya akan dijamin tenang hidupnya, tapi orang ini akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran, saya tutup ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika katakan pada umatmu, jika mereka atau kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang belajar ya Bu ya, Pak. Belajar yang ringan-ringan dulu, bangun tidur bagaimana petunjuk dari nabinya. Mau makan petunjuknya bagaimana? Niatkan untuk mencintai Nabi. Niatkan untuk mengikuti Nabi. Jalan bagaimana Nabi berjalan. Berpakaian seperti apa Nabi berpakaian, niatkan. Kalau Anda lakukan itu, yuhibbukumullah, maka bonusnya Allah langsung mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dengan amin, kita usaha dulu. Ciri orang yang diampuni dosa, maka akan dijaga semua perbuatan tubuhnya, terhindar dari maksiat. Maka kalau Anda sudah bisa mengikuti Nabi, kata Allah, mata akan dijaga dari maksiat, tangan dijaga dari maksiat, kaki dijaga dari maksiat. Maksiat itu buruk, lawan buruk itu baik. Maksiat itu sumber kegelisahan. Makanya orang yang maksiat itu gelisah. Gelisah lawannya tenang. Karena itu ketika maksiat sudah tidak ada dalam diri kita, orang ini hidupnya akan tenang dan pasti selalu akan ada dalam kebaikan. Itu puncaknya. Nah, Ustadz, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Bagaimana saya manusia biasa bisa meniru kehidupan Nabi? Maka belajarlah pada tiga golongan. Ada siddiqin, ada syuhada, ada solihin. Siapa siddiqin, siapa syuhada, siapa solihin? Apakah nama orang? Ataukah nama tertentu? Kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya untuk bisa mengkaji sehingga pulang dari pengajian ini kita bisa memutuskan apakah Anda menjadi siddiqin. Jadi bikin peta hidup Pak, Bu. Dah, saya mau berubah nih, saya mau hijrah. Mulai malam ini saya akan jadi siddiqin. Mama, besok Papa jadi siddiqin insya Allah. Maksudnya apa ganti nama? Bukan. Ini, begini, begini, begini. Bikin kurikulum. Sekeluarga. Ada yang, oh saya gak sanggup siddiqin. Saya maunya syuhada aja. Maka apa amalan-amalan menjadikan Anda syuhada? Saya gak sanggup syuhada, saya mau solihin aja. Ya, maka Anda masuk golongan solihin. Tapi seperti apa makna itu semua? Kita akan dapati insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan tidak termasuk dalam golongan waladdallin atau maghdub alaihim. Baik, itu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya izin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, mohon doa. Insyaallah malam ini, sekitar 10 menit lagi, adik-adik kita semua, kader-kader kita akan berangkat ke Sudan. Ya, tadi siang sudah kami lepas. Dan sekali lagi pada orang tua mereka, tolong bersabar. Didoakan mereka, mereka sedang berjuang. Insyaallah mereka besok Jumat akan sampai di Sudan. Dan mereka akan belajar. Saya buka kesempatannya sampai S3. Sampai mereka selesai dan pulang kembali. Mohon doa untuk mereka supaya mereka istiqamah. Karena sekali lagi, itu harapan-harapan kita. Saya membangun baik Quantum Akhyar Institute, ada At-Taisir. Kita sekarang sedang siapkan proyek. Insya Allah dalam waktu dekat akuisisi terus berjalan. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sama-sama beramal soleh. Nanti kita wakafkan sama-sama apa yang sudah kita bangun nanti. Dalam waktu dekat, insya Allah ada Islamic Center yang kita siapkan. Dan yang pertama dibangun adalah pesantren. Jadi nanti ada dua, pusat hafalan Quran dengan pesantren. Jadi kalau sudah ada, mudah-mudahan bisa diinfokan dengan lebih cepat. Ya. Mohon doanya dan kita semua beramal soleh, insya Allah. Yang kedua, untuk peserta karantina, itu insya Allah akan berakhir di bulan November, tanggal 20. Ya, mereka tepat 30 hari untuk proses hafalan. Alhamdulillah ada yang tadi saya katakan hafal 15 hari, ada yang 18 hari. Ada yang nenek Bu, 64 tahun, ya ikut bergabung juga. Ada yang 43 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Alhamdulillah nggak ada batasan. Nah ketika mereka selesai, akan ada persiapan untuk karantina akbar di bulan Desember. Nanti kami infokan tanggalnya dalam waktu dekat. Kalau sudah tahu, Anda bulati tanggalnya. Karena di situ saya akan mengajarkan bagaimana menghafal Quran di tempat-tempat Anda tinggal. Jadi tidak harus ikut misalnya karantina khusus. Saya sedang menyiapkan sekarang,
dan insyaallah dalam waktu dekat selesai dan tahap cetak. Di situ akan ada bimbingan, mulai waktunya menghafalnya kapan, teknisnya bagaimana, mulai dari surat apa, insyaallah dilengkapi sampai di situ, sampai tahap-tahap ke pengulangan-pengulangannya. Insyaallah berlangsung di bulan Desember. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ini nasihat saya untuk semua. Mulai hari ini, coba perbaiki hidup kita. Hal-hal yang gak penting, tinggalkan. Saya ulang, hal-hal gak penting, tinggalkan. Jangan terlibat pada hal-hal yang gak penting. Apalagi sesuatu yang sudah jelas hukumnya, gak usah ikut terlibat di dalamnya. Ya, sekarang banyak orang dirisaukan dengan hal-hal yang sudah gak penting. Banyak didiskusikan, banyak diperdebatkan, sehingga mengganggu kesempatan tentu beramal soleh. Kalau bukan bagian urusan kita, udah tinggalkan saja. Orang sibuk membahas masalah cadar, orang sibuk membahas masalah celana cingkrang. Sudah, Anda ikuti aja apa yang Anda kemudian bisa dapatkan dari bimbingan amal soleh. Hal-hal yang gak penting jauhi oleh kita. Ya. Kemudian yang tidak bermanfaat, tayangan mulai jauhkan. Karena satu saat kita akan wafat. Dan saya cuma mau sampaikan begini, perlombaannya semakin kuat, Bu, Pak. Sekarang anak kecil sudah pada hafal Quran. Anak kecil sholatnya sudah bagus. Bayangkan 5 tahun hafal 30 juz. Sholat sudah bagus. Anda 50 tahun baca Quran aja masih belum mampu. Anda butuh berapa tahun lagi? Terus Anda melibatkan diri pada sesuatu yang gak penting. Tayangan gak penting, tontonan gak penting. Lalu kapan kita jadi baik ya di hadapan Allah? Kalau sampai usia sekarang kita masih belum baik, malu kalau pulang kepada Allah. Malu. Ya, kita berubah jadi lebih baik, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan itu, wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا يا الله كل اعمالنا الصالحه وفقنا فيما تعلمنا به اللهم علمنا ما ينفعنا علمنا ما جهلنا وفقنا لنعمل ما تعلمنا به اللهم ربنا يا الله اجعلنا من اهل القران واجعل القران صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الاخره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.